Halo RC People, salam RC Indonesia. Ketemu lagi sama gue di channel YouTube Heli Han Toys. Dalam video kali ini gue mau unboxing nih RC Adventure dari RC4WD yang paling terbaru. Ini dia RC4WD Glande 2 RTR Truck Kit with Cruiser Body Set. Bodinya warna merah dan ini keluaran terbaru dari RC4WD, sudah RTR. Nah, ini fitur-fiturnya yang ada di kitnya, yaitu high gloss painted body. Nah, ini catnya itu dia cat glossy ya. Jadi catnya mengkilat warna merah red. Nanti kita lihat seperti apa merahnya. Terus ini ada pakai Yota 2 Ultimate Scale Case Axle. Nah, ini bawaan dari kit Glande itu selalu dia pakai Yota 2 ya. Untuk gardan atau axle-nya tuh dia pakai Yota 2. Lalu sini ada R3 single speed transmission. Jadi gearbox-nya single speed, pakai yang tipe, nama tipenya tuh R3. R3 single speed transmission. Lalu dual spring scale shock. Jadi dia pakai shock yang spring, tapi dia pakai dual spring ya, yang model tabung. Oke. Lalu bannya dia pakai Tomahawk 1.9 scale tire. Nah, ini dia nih bannya nih, keren banget. Jadi RC4WD ngeluarin tampilan yang berbeda daripada yang lain. Jadi ini benar-benar eye catching atau good looking atau keren banget. Jadi nanti kita akan unboxing. Oke. Sebelum unboxing seperti biasa kita kelilingin dulu dusnya. Ini ada apa aja. Nah, ini seperti biasa, ini mailing address di sini, dan di bawahnya ini, bawahnya itu ada dimensi atau wheelbase, ukuran wheelbase-nya. Dia ini wheelbase-nya 274,87 mm atau sekitar 10,8 inch atau sentimeternya itu 27,4 cm. Untuk wheelbase-nya ya. Terus di sini ground clearance-nya itu 63,69 mm atau 6 cm, dan di sini width track depan belakangnya itu 226,89 mm atau sekitar 22,6 cm ya. Width track atau lebarnya. Jadi depan belakang nih sama. Oke. Lalu di samping sini ini cuma ada informasi part number-nya, tipenya yang ZRTR 0047. Nah, ini dia, ini Glande 2 RTR Truck Kit with Cruiser Set. Oke. Lalu bagian belakang, nah ini dia bentuk kitnya. Nah, ini mulai bodinya seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa fitur lengkapnya di sini. Pertama, nomor satu nih, Cruiser Body Set in Red. Nah, ini dia. Lalu yang kedua, nomor dua. Nah, ini nomor dua nih, Realistic Billet Aluminium Leader Frame Sasis. Nah, ini dia. Dia sasisnya billet aluminium ya, jadi dia padat, bukan model yang C sasis, tapi dia billet aluminium. Dia modelnya kotak jadinya sasisnya, jadi cukup kuat untuk kit Glande ya. Oke. Lalu di sini ada nomor 4 tuh, center mount realistic hammer transfer case. Nah, ini udah sering banyak dipakai di kit-kit Glande atau kit lainnya. Dia pakai hammer transfer case. Nah, ini dia. Lalu di nomor 5 nih ada Yota 2 Ultimate Scale Case Axle.
Nah, ini depan belakang pakai Yota 2 ya untuk axle-nya, dan ini sudah banyak juga di kit-kit lain juga dikasihnya sama RC4WD, dia pakai Yota 2 Ultimate Scale Cast Axle. Oke. Okay? Nah, ini nomor 6 nih, servo nih. Servonya pakai Twister High Torque Metal Gear Digital Servo. Dia udah 20 kilo torque-nya. Jadi udah cukup banget untuk RC Adventure. Lalu RC4WD Dual Spring Scale Shock. Nah, ini dia. Nih, scale shock-nya nih. Dia udah aluminium ya, tabung juga, tapi dia udah dual spring. Oke, okay. Peleknya, dia peleknya pakai OEM stainless steel 1,9 bedlock wheels warna putih. Nah, ini dia. Peleknya juga terbuat dari stainless. Jadi RC4WD emang dia ngeluarin untuk pelek-peleknya tuh dia pakai selalu pakai stainless ya. Oke, okay. Lalu dilapisin sama bannya nih, nomor 9 bannya Tomahawk 1.9 scale tire. Nah, ini dia. Ukurannya 19, ini kembang-kembangnya gripnya. Gripnya seperti ini ya. Jadi buat main di batu atau buat di lumpur oke banget. Lalu nomor 10 ini ada 540 crawler brush motor 45T. Nah, ini motornya RC4WD yang brush, dia pakai 45T, cukup kuat ya. Torsinya gede banget 45T. Jadi oke banget untuk RC Adventure. Lalu di sini nomor 11 itu ISC-nya dia pakai Outcry 3 waterproof ISC. Nah, ini dia nih. Outcry 3 waterproof ISC, dan dia support juga untuk lipo sampai 3 sel ya. Oke. Okay. Lalu ini dia RC4WD selalu dapat baterai yang RTR-nya. Dia pakai baterai 6 sel 3000 mAh NIMH battery pack. Jadi dapatnya yang baterai NIMH 3000 mAh 7,2 volt ya. Lalu ini dapat chargerannya nih, nomor 13. Dia dapat chargerannya juga. Chargerannya chargeran tembok ya. Jadi ya cukuplah untuk kalian ngecas baterai NIMH. Oke. Okay. Dan yang terakhir ini dia remote RC4WD. Dia udah dipakai di mana-mana di kit lainnya yang RTR, dan beberapa gua review yang RTR tuh selalu pakai remote ini. XR3 3 channel 2,4 GHz transmitter receiver radio. Nah, ini dia nih. Oke, okay. Dia cukup lengkap menu-menunya ya. Ada stream, ada reverse, terus ada EPA juga, dan sudah 3 channel. Oke, okay. Cukup buat RC Adventure. Oke. Okay. Lalu terakhir ini dia. Ini gambar depannya. Oke, okay. RTR ready to run Super 10 scale truck. Bedlock wheels, 4-wheel drive, 4x4. Oke, okay. Gue penasaran banget seperti apa nih, karena ini edisi yang paling terbaru dari RC4WD. Kita akan unboxing. Keren ya. Warnanya merah mencolok. Kita keluarin dulu satu semuanya. Oke, RC people, nah ini dia yang ada di dalam dusnya. Jadi semua kelengkapannya ada di sini, mulai dari charger. Nah, ini kalian dapat wall charger dengan konektornya XT60. Nah, ini dia XT60 konektornya. Terus di sini dia dapat option untuk sesuai dengan colokan listrik kalian punya ya. Jadi kalian bisa sesuaiin colokan listriknya, bisa mau pakai yang mana, ada di sini lengkap. Oke. Okay. Ini wall charger. Lalu ini dia baterai NIMH 3000 mAh 7,2 volt. Nah, ini dia. Jadi RC4WD tuh kalau RTR nggak tanggung-tanggung, jadi kalian udah langsung main aja, semua baterainya dapat, sampai baterai remote-nya pun kalian dapat nih. A2 4 piece dari RC4WD. Jadi kalian juga udah dapat baterai untuk remote-nya. Kalian tinggal main aja. Lalu di sini ini ONI stiker untuk spion ya. Stiker spionnya, jadi kalian tinggal tempel aja di spionnya.
dan ini buat ISC, ini cadangan. Jadi di ISC itu ada buat pemisah arus ya untuk baterai NIMH atau baterai lipo. Jadi kalian tinggal setting di situ. Nah, settingnya pakai ini. Oke. Lalu ini dia, ini baterai strapnya. Kalian dapat baterai strap 2 piece untuk step baterainya ya. Oke. Lalu nah ini decal sticker juga. Jadi kalian tinggal tempel di bodinya. Sini udah ada turbo diesel. Jadi ini ceritanya pakai ya mesin diesel yang turbo ya. Dan ini ada strip-strip untuk bodinya juga RC4WD lengkap di sini. Kalian mau pakai ada 4 pilihan. Oke, lalu ini dia manual booknya di sini juga kalian lengkap. Ini cara pengoperasiannya ya semuanya. Dan cara buka bodi juga ada di sini. Oke, ini manual booknya. Lalu, nah ini dia remote-nya XR3 3 channel dari RC4WD. Nah, ini beberapa review gua untuk RC4WD udah sering banget nge-review remote ini. Jadi, kalian kurang lebih udah pada tahu ya. Di sini udah ada fungsinya untuk EPA, terus ada reverse, terus di sini ada trim juga, trim throttle sama trim steering. Jadi walaupun ini manual tapi di sini udah lengkap ya untuk fitur-fiturnya di remote-nya. Ini sampai channel 3-nya juga ada di sini. Ini dia remote RC4WD XR3 3 channel 2,4 GHz. Oke, keren. Oke, ini remote-nya dan ini dia kitnya. Ini jadi wheelbase-nya 27,4 cm dan ini short ya, kayaknya short lebih pendek untuk body si cruiser. Oke. Lalu dia pakai kitnya, dia kit Glande. Jadi emang udah semuanya alu ya, kecuali drive shaft couple-nya nih masih plastik. Jadi kalian bisa upgrade ini yang stainless ya. Untuk tapi untuk yang lain-lainnya semua sampai bumper depan, bumper belakang nih semuanya dari stainless. Jadi oke banget untuk kit adventure. Dan untuk shocknya dia dual spring dan tabungnya tuh udah alu. Ini bisa kalian isi oli shock ya. Jadi kalian bisa setting oli shocknya. Oke. Nah ini dia kit Glande 2 dengan body cruiser warna merah. Kita cek bodinya. Nah ini bodinya masih plastik. Gua nggak bakal buka dulu. Ini mulai dari depan ya. Grillnya udah ada di sini. Bucket lampnya juga udah ada. Lampu mikanya. Ini untuk lampu sennya juga udah ada di sini. Jadi kalian untuk ngelengkapin aksesorisnya tinggal kalian tambahin LED. Jadi semua lampunya nyala. Mulai dari lampu depan, lampu sen, jadi kalian bisa nyalain. Oke, nah ini dia bagian depannya. Cuman cupnya ini nggak bisa dibuka ya. Lalu ini pintunya kita lihat bisa buka nggak? Kayaknya pintunya nggak bisa juga dibuka. Tapi kalian bisa buka bagian belakangnya nih. Rooftopnya kalian bisa buka bagian belakangnya. Atau kalian mau modif pakai yang model kanvas. Jadi tinggal kalian bikinin kanvasnya jadi pakai kanvas. Terus bagian belakang juga nih sama. Nggak ada yang bisa dibuka. Dia semuanya tertutup jadi nggak ada yang bisa buka. Bagian interior kokpitnya juga detail ya. Nah nih kokpitnya detail mulai dari steer, persneling semua ada di sini. Dan ini ada stiker-stiker decal untuk dashboard. Jadi lengkap di sini ya pakai stiker untuk aksesorisnya. Keren. Nih warna merahnya benar-benar glossy ya. Jadi ini bodinya, body warna merahnya benar-benar glossy dan tampilan oke banget. Oke RC People, jadi ini dia unboxing gua untuk RC paling terbaru dari RC4WD, yaitu RC4WD Glande 2 RTR Truck Kit with Cruiser Body Set. Oke, terus ini warna merah metalik dan benar-benar glossy dia catnya. Oke RC People, kian unboxing gua untuk RC Adventure ini. Jadi kalau kalian yang ingin cek lebih detail lagi, kalian bisa cek di online shop kita, ada Tokopedia, Bukalapak, Helihan Toys, atau juga kalian bisa cek di Instagram kita @helihantoys. Jangan lupa kalian follow juga Instagram kita. Kalian bisa mention atau tanya-tanya tentang RC Adventure ini dari RC4WD dan juga
juga. Di bawah sini ada nomor WhatsApp kita. Kalian mau langsung order atau mau tanya-tanya dulu silakan, kita akan layanin. Oke, si PayPal, jangan lupa kalian like, subscribe, dan share tag ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.